kini berlangsung pula tragedi MH17 nahas di mana terhempasnya MH17 di Ukraine. Suasana pilu menyelubungi rumah ahli keluarga Ariza Ghazali yang kehilangan 6 orang ahli keluarga sekaligus dalam tragedi MH17. Ariza bersama suami Tambi G serta 4 orang anak mereka merupakan penumpang pesawat berkenaan yang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur dari Amsterdam sebelum terhempas di timur Ukraine. Nangis selalu telefon, melangkah biasa ajaknya di airport, dia madah mak kami nak balik, kami asyik singgah di KL mak, katanya kami terus ke Kuching. Salah seorang penumpang yang menaiki MH17 ialah seorang pelajar kedoktoran dalam bidang psikologi di Amsterdam. Ahli keluarganya sudah pun dimaklumkan mengenai apa yang terjadi dan mereka kini masih menunggu laporan terkini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Adik saya nombor 4, Bapa saudara kepada anak kapal MH17 Nur Syazana Muhammad Saleh terkejut dengan laporan insiden itu. Saya jumpa dengan dia 19 hari yang sudah. Semasa saya ada di hospital, jadi dia mai jumpa saya di sana. Yang itu yang last kali saya jumpa dia. Selepas itu tak jumpa dah. Baik, petugas syarikat penerbangan dari seluruh dunia membanjiri satu laman Facebook dengan curahan hati masing-masing merakam hormatan dan penghargaan mereka kepada anak kapal MH17. A Fly Guys Cabin Crew Lounge menjadi saluran untuk menyampaikan ucapan takziah dan simpati kepada anak kapal MH17 yang terkorban dalam nahas itu.